Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita sekarang di lagi di Masjid Jame di Tarim, lagi di pasar juga. Jadi kayak gini, Masjid Jame ini awalnya bukan masjid, awalnya masjid dipisah-pisah. Akhirnya dikumpul semuanya, dijadiin Masjid Jame. Dulu waktu di zaman orang dahulu, Jumat nggak dibangun kecuali di tempat sini doang. Dan juga di sini yang khutbah biasanya masyayikh yang besi, yang bangsanya Al Khatib, Pak Fadl. Dan di sini juga ma'rufnya 1000 wali di sini. Di kota ini ada orang mau ngecek, ayo man, ana mau tulis 1000 wali di sini. Apa benar apa enggak nih? Dihitung. Akhirnya dilihat orang miskin gitu, nggak dipeduliin. Akhirnya dia nulis, ah nggak usah kata dia nih. Pas dilewatin langsung orang yang manggil, tulisin juga ya, jangan lupa. Pas langsung. Kira-kira terwali itu. Kalau kewali itu kena cabut. Gitu. Akhirnya kaget dia. Akhirnya dibatal, nggak menulis lagi akhirnya. Yang banyaknya. Jadi gitu. Kita sekarang minum susu basi. Terima. Jadi sekarang kita di Masjid Abraham Assegaf. Yang bangunnya Abraham Assegaf. Kutub di Kota Tarim. Beliau itu wali tertinggi. Iya, wali tertinggi. Beliau bilang, aku tidak banguni Masjid Abraham Assegaf ini kecuali di amud. Tempat yang mati. Amud. Amud. Apa? Kendasi. Pondasi 4. Kecuali ada di pondasi 4 itu ada Imam Madzhab Arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, Malik. Dan di mihrab ada Nabi dah. Beliau bilang kayak gitu, aku tidak bangun-banguni Masjid Abraham Assegaf kecuali ada 4 Madzhab Arba'ah dan Nabi Muhammad SAW di mihrab. Di 4 pondasi itu ada Imam Madzhab Arba'ah. Masya Allah. Dan juga ada orang masuk ke Masjid Abraham Assegaf waktu hadroh. Dibilang penuh banget masjid, padahal ada orang-orangnya dikit, nggak rame. Totonya si orang itu lihat arwah-arwah pada rame di masjid ini. Ini udah pembangunan kedua nih. Benar banget nih masjid ini. Ini pintu juga baru ketahuan. Ibrahim Assegaf nih lewat sini. Yang lewati, Ibrahim Assegaf kadang lewat dari sini. Hemar, hemar, syur, semua lewat sini kalau keluar. Keluar juga? Ini agak heran, kok bisa muat di sini. Keluarin. Ini coba, bisa keluar kan deh? Bisa. Coba buka. Bisa, coba. Yuk, buka deh. Kunci kayaknya. Ini buat orang Tarim, berendam musim panas. Nih, lihat. Kalau itu ada airnya kan? Nah, ini ada airnya. Lihat sini. Di orang sini itu berendam. Ini berendam di sini. Kalau bahasa gaul kita di sana, jacuzzi-nya lah. Jacuzzi-nya orang Tarim ya kayak gini. Nah, itu tempat yang ini, tempat mandinya Al-Habib Abraham Assegaf atau wali yang mendirikan masjid ini. Di sini beliau tempat mandinya. Itu sudah ada pembuangan segala macam. Ini nggak dipakai. Mungkin ada orang yang tabarukan kali ya. Ini Hadroh Assegaf, pakai ini. Kamu ya? Yuk.
next. Yang namanya para solehin tidak pernah mati. Mereka wafat secara jasadiyah, secara ruhiyah tetap hidup dan Allah memberikan rezekinya, hanya kita tidak mengetahui. Allah. Di Indonesia orang banyak mengabaikan siwak. Syuf ditarim. Siwak bukan dibuang sengaja, tapi jatuh. Dan siwak yang jatuh, adab orang-orang Hadramaut, orang-orang Tarim adalah mengangkat siwak tersebut. Karena apa? Satu sunnah Nabi lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Contohnya, lihat. Siwak udah di sini. Ini punya orang banyak yang ketinggalan atau jatuh. Dan mereka selalu sedia siwak di kantongnya lebih daripada 7. Setelah Umar, 7 minimal di kantongnya beliau. Maka pentingnya siwak. Kita jaga siwak. Karena apa? Salah satu doa diijabah Allah karena siwak dan husnul khatimah karena siwak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jadi masjid Ba'alawi yang bangun ini adalah Ali bin Ali Khalil Ghassan. Terus yang bagus yang barui yaitu Hamid bin Umar Hamid, keluarganya Al bin Hamid. Dan sekarang kita di Masjid Ba'alawi di tempat yang di sana, pojok sana tempatnya siapa Syekh Nufim Gadam kalau salat di sana. Dan katanya rohnya sebagai siapa Syekh Nufim Gadam lepas di tempat itu. Terus ini juga tempatnya senderannya bagian Gadam. Katanya waktu itu pengen dirobahin, pengen dibagusin, terus pas besoknya langsung berubah sendiri tempat di apa dibenerin. Terus ini yang Alfian duduk, tempatnya Alidrus, tinggal Alidrus dan keluarganya semua di sini. Dan juga di sini anaknya Nufim Gadam Al Bayur. Biasanya para wali Allah, kayak misalnya Al-Haddad, kemudian siapa lagi? Al-Haddad, 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 semuanya kalau misalnya jalan ke sini itu pegangan. Dan ini tepatnya kenapa nggak diperbarui? Karena biar ada asar daripada beliau para Allah, kepada orang-orang soleh, para awliya. Dan beliau itu kalau ke sini tuh selalu pegangan, karena ada tua kali ya. Coba ini nih. Ini bukan dibolongin. Nggak sengaja, emang sengaja dibunuh-bunuh dengan mereka. Nah ini tempat akhir mereka di sini. Mudah-mudahan dari berkah kita ikutin jejak mereka, mudah-mudahan Allah golongkan kita dan orang soleh, insya Allah. Amin. Yo, alhamdulillah.